Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Yepen Bagaswili dan Todd Perry mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Awan Seto. Begitupun dengan Alex Martin dan Maito Mayer yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Pada menit ke-27, Hari Sutaria mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Awan Seto. Dan pada menit ke-32, giliran Bagus Nirwanto yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih mengenai tiang gawang. Kendati kedua tim memiliki banyak peluang dan bermain saling menyerang, sampai peluit akhir babak pertama, kedudukan 0-0 tidak berubah. Pada menit ke-70, Alex Martin berhasil mencetak gol dan membawa Bayangkara FC unggul 1-0 untuk sementara atas PSS Sleman. Tertinggal 1-0, PSS Sleman langsung meningkatkan permainan cepat.